Step selanjutnya adalah sekarang tekan tombol play pada keyboard. Kemudian ini di bagian ini kita klik kanan. Sekarang kita pilih. Shaded plus FPS. Oke, setelah itu kemudian kita klik create, kemudian create white. Auto create-nya sudah nyala. Di sini kita akan membuat create. Kita atur posisi dulu. Mungkin di sini klik create ini. Kemudian kita buat bagian seperti ini mungkin. Kita akan mengaturnya kecil dan jauh sekali ya. Kita atur posisinya. Ini terlalu jauh. Oops. Oke, bahkan ini terlalu kecil juga. Ini kita akan perbesar kayaknya ini. Oke. Ya, kalian Anda bisa atur sendiri. Enaknya seperti apa, sebesar apa. Oke. Mungkin ini kita bisa geser lagi. Oke, kemudian jika sudah, Vray White ini kita bisa tap, kemudian ini jangan lupa tetap aktif. Kemudian kita rotasi 45 derajat. Okay. Yang penting ini dia menyerap teksnya ini tadi ya, dia menyerap sini. Oke. Ini bisa dilakukan lagi. Yang penting dia menyerap teksnya ini, mau sebesar apapun. Yang penting dia menyerap teksnya. Mungkin saya membuatnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih modify.
Lalu multiplayernya kita rubah menjadi 10. Oke, setelah itu turun ke bawah. Invisible-nya ini kita klik. Lalu tekan save. Silakan Anda tekan save. Lupa klik sumbu Z ini, kita sambil klik, lalu kita tarik ke bawah. Oke, mungkin di sini kita lepas, kita copy, kemudian oke. Lalu kita rotate 75 derajat. Oke, mungkin saya akan seperti ini bentuknya. Oke, balik lagi seperti tadi. Yang penting dia menyorot dari teksnya ini, atas dan bawah ini. Oke. Oke, dia menyorot ke sini. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke step selanjutnya.